Pasangan Dicky Chandra dan Rani Permata menanamkan hal yang positif kepada anak-anaknya. Menurut Rani, ketiga anaknya sudah mulai sadar dengan manfaat dari beramal. Kesadaran itu rupanya sudah dicontohkan oleh Rani dan Dicky sebagai orang tua sejak lama. Hasilnya memang berbuah manis, seperti yang diungkapkan Rani berikut ini. Alhamdulillah selama ini mereka kadang patungan gitu ya mah. Kasihan ada yang kurang mampu di lingkungan rumah dulu lah gitu ya. Kemudian ada temannya juga yang kebetulan kurang mampu, mereka juga memberikan atau menyisihkan uang jajan mereka. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita sebagai orang tua merasa apa ya? Oh iya, berarti alhamdulillah selama ini yang selama ini kita ajarkan kepada mereka juga membekas di hati mereka dan langsung dilaksanakan. Terus yang kecil juga sempat bikin apa celengan seperti itu, terus ketika dibuka celengan mah bagiin dong ke pemulung seperti itu, terus ke apa anak-anak jalanan gitu ya. Yang ini juga punya komunitas anak jalanan sama sahabatnya, alhamdulillah.